Dina Milanggala ke 88 Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia, Institut Teknologi Bandung masrahkan gelar doktor kehormatan pikeun Insinyur Theodore Permadi Rahmat. Eta inohong anu loma disebut Teddy Rahmate mangrupa lulusan ITB, profesional dina bidang manufaktur anu mampu ngadegkeun mangpirang pausahaan anu kawentar. Dina Raraga Milangkala ka 88 Perguruan Tinggi Teknik Indonesia Institut Teknologi Bandung masrahkan gelar doktor kehormatan ke Insinyur Theodore Permadi Rahmat. Ketua Tim Promotor Pamasrahan Gelar Honoris Causa Andi Isra Mahyudin Embraken, Eta Inohong Anuloma disebut Teddy Rahmateh mampu menghasilkan mangpirang karya nyata, pemikiran inovatif anu gede maknana, turta mangpaatna pikeun kamekaran industri manufaktur, agribisnis jeng pertambangan. Teddy Rahmat oge nembongkeun kawijakan turta kearifan dina ngamangpaatkeun mangpirang hasil karya katut kagiatanana pikeun kamajuan masyarakat jeung bangsa Indonesia utamana katut kamanusaan umumna. Eta lulusan ITB tahun 1968 teh mampu ngadegkeun sawatara pausahaan nyaeta Astra International, Triputra Group, United Tractors, turta Adaro Group. Kembali melihat lagi, tapi karena tim panitia khusus senar akan mengambil bahwa Pak Teddy telah secara nyata-nyata memberikan karya yang bermanfaat dan bermakna. Dan yang kedua, memperlihatkan kebajikan dan keadilan beliau dalam kiprahnya selama perjalanan. Dan juga beliau orang yang taat azas dan tekun selalu rajin belajar. Jadi atas dasar tersebutlah kami mempromosikan dan Pak Rektor menyetujui dan memberikan keputusan untuk menganugerahkan gelar doktor kepada Pak Rektor. Saya tidak pernah nyangka saya dikasih nominasi doktor honoris causa. Tapi bagi saya itu suatu penghargaan yang bukan main dan saya nanti pernah saya akan tadi tiga kali saya keluarkan pelamaran. Tahun 2001 saya diterima, 2008 saya lulus, tahun 2019 saya datang lagi untuk terima dan meluluskan. Sejak waktu itu 59 tahun. Jadi keterlibatannya sampai itu begitu lama. Sajroning itu Rektor ITB Kadarsyah Suryadi ngeceskin, eta kagiatan teh mangrupa pamasrahan gelar doktor kehormatan atau honoris causa ka-13 anu dilakonan ku Institut Teknologi Bandung atau ITB. 13, jadi Pak Teddy adalah yang ke-13. Bulan Maret yang lalu ada diberikan kepada Nobel Prize winner, Nobel Laureate di bidang ekonomi. Lalu setelah itu bulan Aprilnya ke Ibu Nur Hayati yang dari Wardah Kosmetik, dan hari ini bertepatan dengan peringatan Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia yang ke-99 itu anugerah diberikan pada Pak Teddy Rahmat. Jadi sudah 13 ya Mbak ya. Lianti gelar doktor kehormatan ITB OG masrahkan apresiasi pikeun 28 unampa pangajen boh individu boh kelompok atau organisasi ngaliwatan genep kategori pangajen nyaeta Ganesha Praja Manggala Bakti Utama, Ganesha Widya Jasa Adi Utama, Ganesha Widya Jasa Utama, Ganesha Wirya Jasa Adi Utama, Ganesha Wirya Jasa Utama serta ITB Press. Budi Hartati, Bandung TV.